Kijang satu. Dead. Mana mobil Kijang sih, Bang? Ah, sama, eh. Nggak rame lu, mah. Apa sih? Nggak pernah nonton film aksi, ya? Kijang satu itu nama samaran buat elu. Detektif. Detektif. Ah, nggak rame lu, mah. Ngerti nggak? Nggak. Ah! Bro Seno. Heh, calokin. Calokin. Sen! Sera! Sen! Siapa tuh? Pang, Dad. Pang Dad ngapain di sini? Pang Dad. Ngapain di sini? Gini ceritanya ya. Apa sih? Jangan kenceng. Kenapa emang? Ya, jadi gini. Tuh kan jadi gue yang kenceng. Jadi gini. Hmm? Tadi itu kita melihat sesuatu mencurigakan. Si Odet. Si Odet. Ngelihat ada yang bawa motor emua. Pakai ininya driver OKJack ya? Iya. Kostumnya sama. Gitu. Ke situ tuh. Yang pagar gede. Gua tadi baru aja tuh nganterin penumpang ke situ tuh. Yang pagar gede kan? Iya. Terus lu lihat gak isi dalamnya apaan? Ada mobil, motor. Banyak motor sih. Gua juga banyak. Kayak bengkel tapi... Tapi bukan bengkel. Apa yo? So, main tebak-tebakan lagi. Oh. Wah. Pas gua ke situ juga gua ketemu sama si Junet, driver OKJack. Dia tuh kayak gak senang gitu kalau ada gua di situ. Bang Dep, gimana kalau kita bikin rencana supaya kita bisa balik lagi ke situ? Jangan lihat saya tuh. Ngapain lihat ke gue? Kulkas bekas ya, Mbak? Ih, enak aja. Ini kulkas baru, masih gres dari pabrik. Kok nggak dingin, Mbak? Kok nggak ada isinya, Mbak? Ih, Bapak gimana sih? Ini kan kulkas baru, masih gres. Ya nggak dingin, orang belum dicolokin. Kalau mau isinya, Bapak beli, nanti Bapak colokin, dingin. Terus isiin sendiri. Nggak jadi deh, Mbak. Saya carinya yang kulkas dingin sama ada isinya. Makasih ya, Mbak. Iya. Buang-buang waktu aja, nanya doang kirain beli. Bang. Bang. Bau apa ya ini ya? Bau daun gitu. Kayak yang kenal gitu baunya. Kayak gitu, Ted. Oh. Kacau lu, Bang, kacau. Tuh. Kok mobil itu masuk ke situ ya? Wah, Bang Dad. Gua ada ide. Langsung gerebek aja mendingan, gimana? Jangan. Udah gerebek aja lah. Ide aja dulu. Baru gerebek. Tapi ujung-ujungnya gerebek. Tapi kan gerebek harus ada ide. Kita bener sih. Ide sih mah. Ide, ya, coba. Jadi lebih terkonsep gitu. Konsep. Mas Sarah, ya? Ini ada kiriman dari Pak Jos. Pak Jos. Iya, Mbak. Buat aku. Coba. Tapi kok ini udah kebuka, Mbak? Iya, Mbak. Tadi Mbak ada yang buka. Iya, Mbak. Ada gimana sih? Orang buat aku juga pemain dibuka-buka. Dasar kepo. Udah, Mbak. Saya ke depan dulu ya. Oh, iya, Mbak. Makasih, Mbak.
undangan fotografi expo. Halo Mbak. Iya Mbak, saya Seno Pak dari OKJek yang tadi yang nganter Mbak. Iya, jadi gini Mbak, sebagai permintaan maaf saya.